lagi, bangun pagi, gak ada roti, gak ada kopi. Lapar lagi, lapar lagi, adanya nasi sama teri. Oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Ayam sorry, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Udah malam begini sih, nyari duit tuh sahabat, orang pada ngasih nih orang, pada miskin-miskin jasa. Pada kemana ya? Cari duit kayak susah banget ini. Dibangin jadi gembel doang. Pinjam segini orang dapet. Ya Allah. Mana belum makan ini dari pagi. Waduh ada orang nih. Bang. Ya. Waduh. Ini bang, buat makan nih bang. Ini kita mau nanya. Nanya dulu lagi dulu nih pagi. Gue mau nanya dulu dah. Nanya dulu terima kasih itu gampang ya. Itu kalau kelurahan Kampung Bengek di sebelah mana ya? Kalau Kampung Bengek mah jauh bang. Ini abang kalau nanyain alamat, udah ada duitnya bang. Ya udah gampang, duit mah ada. Pokoknya nih gini bang ya. Ini abang isiin dulu dah, yang penting mah nih, saya belum makan. Udah kata gampang itu, bentar diisiin, ntar. Nanti ngasih tahu gue dulu nih alamatnya di mana. Kalau Kampung Bengek mah bang nih ya. Nggak jauh bang dari sini. Cuman kayaknya nih mulut pengen ngucapin bingung bang, saya belum makan bang. Ya elah tuh masih kosong. Kosong semua. Udah intinya mah lu hitung aja dulu nah. Semuanya habis berapa tuh nah. Ya yang tadi gua omongin tuh soalnya ini mah bukan masalah apa ini mah, masalah proyek gede. Proyek? Pokoknya nih kalau jebol ntar gua kasih duit lebih dah. Ya tanda lu ujukin dah, aku buru-buru ini. Tapi benar ya, yang tadi ngomong mau ngasih gede nih. Ya udah yang penting mau lu hitung aja. Udah ya. Nih, jadi abang ntar dari sini nih lurus aja nih lurus. Ya, lurus, mentok. Ya, belok kiri. Nah, dari belok kiri ke kanan. Terus dari kanan kemana lagi tuh? Nah, enggak jauh tuh di situ ntar tukang ojek. Abang nanyain tukang ojek. Nanya tukang ojek ntar nih. Iya. Ya. Oh, di situ. Iya, ntar abang sono aja. Ya. Ntar sono nanti tukang ojek berarti nih. Nah, tukang ojek dah. Ya. Aduh, denger lu gua kantong nih. Mudah-mudahan gede nih, bisa makan enak hari ini. Iya, halo. Ya, bentar lagi nyampe nih ya. Ya, kirain ngelagor-gor kantong mau ngeluarin duit. Aduh, miskin. Hah? Aduh, nahan lagi aja nih perut. Usut. Ya, aja. Gak ada yang isi. Waduh. Kayak kayaknya lewat nih. Waduh. Ini gak bisa kena nih. Kudu kena ini mah. Harus kena ini mah. Ah, gak susah. Aduh. Bang. Aduh. Belum makan bang. Waduh, ngapain begitu? Belum makan bang. Aduh. Belum makan. Iya. Sama kita juga bang. Iya bang. Buat makan bang. Ya udah kita ngobrol dulu di sini dah. Iya bang. Abang belum makan. Iya. Jadi belum makan nih. Benernya belum makan dari pagi bang, sampai malam. Kirain dari kemarin abang belum makan. Bruh. Iya bang. Belum makan ini. Kita bagi duit bang, dikit bang. Begitu udah perih banget ini. Udah. Emma zaman mikirin hari ini. Iya bang. Ente tahu nggak siapa aneh? Oh siapa kan? Aneh itu pemegang proyek. Proyek sini. Iya. Pokoknya ntar tuh mau dibangun tuh di sebelah sono tuh ya. Oh yang gede ono? Bener. Apartemen. Oh iya saya tahu itu. Nah ntar ente bakalan kerja di sono. Kamu jadi orang kaya saya? Enggak. Hah? Sama pengemis juga. Ya suwe. Hah? Jangan mikirin buat makan. Oh, udah ada nih. Udah tenang, pokoknya makan
Alhamdulillah ya Allah, kalau udah ada mah jadi enggak kelaparan lagi. Duitnya banyak amat ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, hari ini makan enak ya Allah, ya Allah makan enak ya Allah. Gua kira mah ngasih duit yang biruan yang merahan dikeluarin di dompet lah, duit gobangan pendikasi. Insya Allah wakbar. Udah bang, sini bang, lupa aneh, ini koinan buat ngerok. Ya ini kalau begini aja mah miskin ini hidup. Oh iya, gua telepon dulu temen gua dah, kali ada kabar baik gini. Halo. Ya, halo. Halo. Ada apa nih? Tumben telepon. Waduh, CS, ente kabarnya gimana sih? Kagak ngubung-ngubungin aneh lagi. Ente udah sombong sekarang. Aneh lagi sibuk ini Bang Anton. Waduh, kayaknya enak kayaknya itu. Ente masih ngemis juga di situ. Tapi aneh udah kelasnya luar negeri. Iya, ente kemarin sih bukannya ngerayu aneh biar aneh ikut. Ente masih sekolah lokal sih. Jam berapa itu sekarang di situ? Jam 7. Jam 7 malam. Iya, aneh belum dapat duit. Ini gimana ya biar rame nih, biar aneh banyak yang bagi. Ente ada solusi kagak ya? Ada saya. Ente pakai trik dong. Iya, ente gimana di situ biar dapat banyak? Triknya ente ya baju dijelek-jelekin. Ah, udah. Ente muka dilemes-lemesin. Udah dari lahir itu mah. Kalau bisa mah tangan ente yang kiri ditekuk ke belakang. Coba ditekuk ke belakang. Oh, biar kayak orang buntung. Ya, mirip-mirip begitu. Oh. Kalau tanpa trik ente lama hasil. Oh iya. Jadi orang pada kasihan ya sama kita ya. Ya enggak juga, itu titik koordinatnya harus bagus. Sekarang ngemis itu pakai Google Map, cari titik-titik yang bagus. Ini ngemis pengojek jadinya nih. Huh? Itu gimana tadi? Ya udah atur aja dah, nanti kalau ada clue-clue baru saya sampai. Saya lagi sibuk. Oh ya udah, ntar telepon lagi dah ya. Ya soalnya ya. Kan aneh lagi luar negeri. Ya udah ntar coba dah ya. 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 Ya kali ya, tangan agak buntung itu biar orang baik yang ngasih pada kasihan. Ada coba dah. Ya. Om. Makan om, kasihan om. Apa? Makan, kasihan. Oh. Kalau ngomong sama om, berdiri dah. Berdiri dulu om. Susah amat ini suruh berdiri. Tadi ngomong apaan? Mau minta makan? Iya om, belum makan nih om, kasihan dari pagi sampai malam gini. Tuh, saya nggak punya tangan om, tuh kan kosong. Jadi kamu pengen makan? Iya om, lapar nih. Ini mau? Stop bro. Itu tangan siapa om? Ini. Kamu tahu nggak? Ya, ini adalah tangan orang yang suka bohong. Waduh, tidak cukup. Ini ngomong-ngomong, saya bangun tidur abis asar muka sepet banget. Belum ngopi kali om ya? Belum ngopi. Oh itu jadinya tangan orang yang berbohong om ya? Iya. Jadi kalau orang yang suka bohong dan tidak jujur, ini tangannya. Coba sekarang jujur sama om, tunjukin tangannya. Nah, itu lengkap. Ini apa ada sayapnya di sini? Kamu kenyang sekali, bro. Kalau ini mah karena kamu udah tidak jujur sama om, ya. Tangan kamu om potong. Jangan om. Ayo, ikut sama om. Ayo.